kan suruh ambil dulu ya pentas, terus besok barusan kembaliin. Waduh, harusnya nggak boleh ditinggal bukunya. Hari ini kan belajar pencet sama Miss. Oke deh, kalau begitu sekarang Miss mau kamu buka bukunya pelajaran 4. Ayo, coba dicari pelajaran 4 itu ada di halaman berapa. Ayo, siapa yang sudah ketemu kasih tahu ke Missnya. Ada yang sudah. Miss mau kasih tahu halamannya. Iya, Miss mau kamu cari tahu sendiri pelajaran. Iya, benar sekali, halaman 39. Itu tadi siapa yang bilang 39? Si Kimberly ya. Iya, jadi halaman 39 ya. Wow, tadi 27 partisipan. Siapa ini yang keluar? Sekarang udah tinggal 23 orang student yang di dalam. Oke. Okay. Ya, nanti Miss cek aja ya. Nah, Boleh. Oke, okay. Miss lanjut ya, dengarkan Missnya. Kita akan belajar sikap tubuh yang baik dan semester ganjil. Oke, okay? Ini pelajaran terakhir di semester orang anak lagi berdiri. Kelihatan enggak? Miss lagi berdiri. Oke, okay? Ketemu halaman 39 ya. Sikap tubuh yang kasih slide, ada gambar dan ada tulisan. Oke, okay. Miss mau ada enggak student 1C yang sudah bisa membaca? Pasti banyak ini. Dan 1C sepertinya sudah banyak ya. Oke. Okay. Kalau begitu Miss pilih si banyak yang resen. Wah, hebat, banyak yang sudah bisa baca. Wah, good job, ini banyak ternyata yang resen. Ada 6 yang resen. Oke, okay, Miss pilih yang resen dulu, Miss pilih si Chelsea. Ada 9 yang resen. Oke, okay, Miss pilih si Chelsea. Ayo, Chelsea boleh baca tulisan yang Miss kasih garis-garis warna merah? Tubuhku adalah pemberian Tuhan. Yes, benar sekali. Wah, naik lagi yang resen, jumlahnya makin banyak. Si tubuhku adalah pemberian Tuhan. Benar sekali ya. Wah, ada 11 lagi. Wah, makin banyak. Nanti semua ini jadinya yang resen. Oke, tubuhku adalah pemberian Tuhan. Benar sekali. Wah, makin naik beneran ya. Oke, okay. Nanti Miss random ya, Miss acak yang mau baca dari yang resen dulu. Oke, okay. Next ada lagi di sini Miss kasih gambar berbentuk heart. Oke, okay. Miss mau pilih yang bacakan yang warna pink bentuk heart itu si Shanesha. Shanesha, ayo Shanesha buka mikrofonnya. Tubuhku adalah sahabatku. Benar sekali, good job Shanesha. Coba sekali lagi Miss mau si Gracelyn yang baca yang masih bentuk heart ini dia. Ayo Gracelyn Wijaya. Aku sayang tubuhku. Nah, yang warna pink, nak, warna pink yang berbentuk heart. Ayo. Tubuhku adalah sahabatku. Good job. Aduh, sudah lancar sekali. Miss, saya mau, Miss. Iya, gantian ya. Gantian, nanti Miss acak. Tubuhku adalah sahabatku. Benar sekali. Kalau tubuh kita itu adalah sahabat kita, berarti kita harus merawat, harus menjaga, dan kita juga harus sayang. Kalau kita punya sahabat, kan kita harus sayang sama sahabat kita. Oke? Okay? Nah, kemudian coba yang awan warna hijau. Awan warna hijau, Miss pilih si Alvaro. Ayo, Alvaro yang baca, yang boy dulu. Yang warna hijau. Ya? Iya, yang warna hijau, awan warna hijau. Aku sayang tubuhku. Good. Coba sekali lagi Audrey. Audrey yang baca. Ayo, sekali lagi si Audrey yang baca. Awan yang warna hijau. Yang benar. Ayo. Yang mana, Miss? Yang warna hijau, nak. Warna hijau. Layami belum bisa lihat. Ayo. Bisa kebesaran, Miss. Layami. Layar Miss tadi di kelas sebelah Miss perbesar, dia not responding. Jadi Miss tidak perbesar karena seperti itu. Nanti dia tertutup sendiri. Gak kelihatan ya yang warna hijau, nak? Iya, Miss. Oke, coba Miss perbesar seperti ini ya. Oke, tidak, Miss. Ini kelihatan, tidak, gak, kan, Miss. Kelihatan ya, coba yang... Yes.
Kelihatan dong, udah besar sekali loh ini. Ayo. Yang warna hijau. Aku. Aku. Yes, good. Ayo. S-A-S-A. Ayo. S-A-S-A-I. Y-A. Ayo, good. Next. Y-A-M-P-A-N. Yang? Yang? Oke, okay, next. T-U-T-U. T-U-T-U, good. B-U-H. B-U-H. Hadiah bacanya. Ru. Oke, tubuhku, benar sekali. Nah, aku sayang tubuhku. Oke, aku sayang tubuhku. Coba Miss Mausi. Halo Kenrich, Kenrich kok matikan kamera video? Ayo. Kok matikan kamera video? Ayo semua hidupkan lagi kamera videonya ya. Oke, coba si Sandy. Si Sandy sampai buat emot nangis dia karena nggak dipilih mau baca. Ayo, Sandy yang baca yang warna hijau. Ayo, yang kuat ya, Nak. Ayo. Aku sayang tubuhku. Aku sayang tubuhku. Coba Miss mau semua, boleh semuanya buka mikrofonnya. Ikuti Miss Cehaf nih, kita sama-sama bilang aku sayang, sayang tubuhku. Ya, Miss kasih gerakannya seperti ini. Lihat Miss Cehaf nih, kelihatan nggak Miss Cehaf nih ya? Kelihatan nggak Miss Cehaf nih? Kelihatan ya? Oke, Miss mau kamu buat gerakannya seperti ini. Aku sayang tubuhku. Oke, ada tiga gerakan ya. Oke, ayo ikuti Miss Cihaf nih. Aku, ayo ikuti Miss. Aku sayang, ayo bentuk heart, tubuhku. Kasih tanda silang di tubuhnya. Oke, sudah paham ya? Oke, sekarang boleh buka mikrofonnya kita sama-sama. Ayo sama Miss Cihaf nih. Aku sayang. Sayang tubuhku. Yes. Kasih tanda heart-nya ya. Oke, kita ulangi sama-sama. Yang kompak ya anak ya. Ayo sama-sama. Siap. Ready. Ayo Miss mau buka mikrofonnya. Ya, semua boleh buka mikrofonnya. 1, 2, 3, go. Untukku. Oke, good. Seperti ini nah, LB ya. Oke, ada tiga gerakannya. Coba mana Miss Mosi Nicole dulu? Mana Nicole? Nicole. Halo Nicole. Nicole ada. Nicole belum buka mikrofon. Iya, Nicole. Nicole. Ayo, dengar suara Miss. Lagi berbicara dia sama mamanya. Jadi dia nggak dengar Miss sepertinya. Halo Nicole. Halo Miss. Oke, ayo coba Nicole yang buat gerakannya. Ayo, siap. 1, 2, 3. Yang tadi. Aku sayang tubuhku. Ayo, nak. Ayo. Siap, Nicole. 1, 2. Aku sayang tubuhku. Miss, sebentar. Aku mau ambil kacamata. Ambil kacamata? Aduh. Ya, kacamata. Ya, ayo. Boleh, boleh. Oke, sambil tunggu si Nicole. Oke, sambil tunggu si Nicole. Miss pilih si Kimberly. Halo, Kimberly. Kembali. Oke, coba kita lihat sama-sama si Kimberly. Bukan Alvaro, Kimberly. Ayo. Kimberly coba diturunkan kamera videonya, Miss cuma lihat mata Kimberly. Wajahnya Miss nggak bisa lihat. Oke. Ah, benar gitu, baru benar. Coba ayo Kimberly. Siap. 1, 2, 3, go. Aku sayang tubuhku. Good. Sambil ngomong lah. Ayo sekali lagi. Siap Kimberly sambil diucapkan ya. 1, 2, 3, go. Tubuhku sayang. Good, bagus sekali Kimberly, good job. Oke, okay, the last student. Siapa yang mau lagi? Satu orang student lagi. Ayo.
15. Siapa ini yang bilang saya? Ada 8 orang yang raise hand. Oke. Audrey, Audrey. Ayo, sama-sama Audrey. Ayo, Audrey, Fidelin, Charlene, dan Celine. Oh, ada 10 orang. Oke, ayo sama-sama. 1, 2, 3, go. Ku aku sayang tubuhku. Oke, good. Nah, 2, 3, 18. Ya, oke. Oke, jadi kita harus anggap tubuh kita itu adalah sahabat kita. Oke, jadi kita harus sayangi tubuh kita. Nah, kemudian tubuh kita itu tadi Miss bilang adalah pemberian dari Tuhan. Yang harus kita jaga, harus kita rawat dengan benar. Kemudian kita harus jaga tubuh kita dengan cara apa, Miss? Nah, kita harus perhatikan sikap tubuh kita ketika membaca, kemudian ketika berdiri, kemudian ketika makan, ketika duduk bersila. Oke, Miss mau kasih gambar ini. Miss mau kasih lihat gambar lagi. Boleh lihat gambar yang di layar Miss Cihaf ini, dan pertama cara duduk yang baik dan benar. Duduk yang baik dan benar. Miss, halaman apa? Halaman 41, nak. 41. 41 ya? Iya, 41. Dan lihat gambar di layar Miss. Sikap duduk yang baik dan benar. Nah, di sini ada orang seorang student. Dia lagi menulis, pegang pulpen dia. Dan dia sedang mencontohkan sikap duduk yang baik dan benar. Nanti kamu contohkan sendiri di rumah ya. Miss melihat dari sini. Bagaimana sikap duduk yang baik dan benar. Yang seharusnya itu. Nah, ya Miss akan kasih awan biru itu nomor 1. Awan pink nomor 2. Oke, Miss pilih student yang membaca awan warna biru itu. Miss pilih si Charlene. Halo Charlene. Ayo nak, sudah bisa baca yang nomor 1 awan biru. Duduk dengan badan tegak, jangan membungkuk. Good. Duduk dengan badan tegak, jangan membungkuk. Oke, yang warna pink, Miss pilih yang baca itu si Ziona, Ziona Lee. Ayo, Ziona. Mana si Ziona? Halo, Ziona. Ziona. Ke? Ke belakang. Coba sekali lagi yang baca itu si siapa lagi ini ya? Si Miss mau pilih yang enggak resen. Miss pilih si Brilian. Halo Brilian, ayo. Yang enggak resen dulu. Punggung, ayo. Duduk yang dengan badan tegap, jangan membungkuk. Ya, yang nomor 2, nak. Nomor 2. Punggung. Ayo, lagi Brilian. Punggung lurus dan dengan ke pan. Good, thank you Brilian. Nah, jadi yang pertama sekali itu yang kita lakukan adalah badan tegap, nggak boleh bungkuk. Kalau bungkuk nanti kayak nenek-nenek, kayak kakek-kakek. Oke, kemudian punggungnya harus lurus dan pandangannya ke depan. Nah, kalau dalam posisi menulis berarti kamu pandangannya harus ke arah bukunya. Oke, nah kemudian kita lanjut dulu. Kita lanjut dulu di gambar Miss. Nah, Miss mau kamu pilih manakah sikap duduk yang baik dan benar ketika membaca atau ketika belajar. Ini Miss kasih 2 gambar. Di nomor 1 ada 4 gambar. Miss kasih option A, B, next option C, next gambar keempat itu option D. Kamu silahkan pilih manakah sikap membaca yang baik dan benar dari mulai gambar A, B, C, dan D. Ayo, boleh dipilih. Yang mana gambar yang benar ini? Ayo, A atau B atau C atau D? Wah, siapa sih? D. Ada yang bilang B. Si Sandy bilang B.
Oke. Elbi bilang apa tadi? Elbi nggak dengar suaranya nabrak. Oke. Kalau si Alvaro pilih apa Alvaro? A, B, C atau D? D. D, Alvaro pilih D. Oke. Nah, Miss akan jelaskan. Jadi jawaban yang benar itu adalah A dan D. D. Oke, jadi ada dua jawabannya yang benar di sini. Iya. Oke, kenapa si bagian B, gambar bagian B dan C tidak benar? Ayo, ada yang tahu nggak? Kenapa? Tidak. Tidak tahu. Karena? Iya, coba. Karena apa? Badannya nggak lurus. Pandangannya tidak lurus. Iya, ada. Punggungnya tidak lurus. Karena dia punggung. Ya, coba satu-satu. Wait, itu tadi siapa yang berbicara? Satu-satu ya. Miss nggak dengar jadinya. Oke, Miss mau satu-satu. Ayo, siapa yang tahu kenapa bagian B dan C? Bentar. Ayo, tadi Miss dengar suara perempuan. Siapa tadi yang lupa? Oh, Elbi. Ayo, Elbi. Kenapa Elbi? Karena dia baca bungkuk. Bacanya membungkuk, kata si LB. Oke, kemudian ada yang lain lagi enggak? Kenapa dia option B dan C itu enggak benar? Pandangannya enggak lurus. Pandangannya enggak lurus, Miss, kata nanti si. Tulangnya patah. Nanti tulangnya patah. Nanti kayak nenek-nenek. Enggak lurus. Oke, punggungnya enggak lurus. Nah, jadi lihat option bagian B. Dia taruh dagunya di atas mejanya. Oke? Okay? Dan menempel di bukunya. Itu adalah sikap membaca yang salah. Oke? Okay? Yang bagian B ini salah. Oke, okay, Miss kasih bagian C juga salah. Nah, bagian C kenapa salah sama B ini? Karena mereka membacanya terlalu dekat ke buku. Mereka bacanya seperti ini. Lihat, Miss. Dekat sekali. Kemudian terlalu jauh juga tidak boleh. Oke? Okay? Atau bukunya ditempel di dagu atau bukunya ditempel di wajah seperti ini. Seakan-akan kita mau bawa bukunya untuk tidur. Bukunya kita tidurin. Oke, okay, kita tempel di wajah. Enggak boleh, ya? Iya. Nah, tidak boleh. Iya, enggak boleh. Oke, okay, Miss mau tanya dulu. Jadi Miss sebenarnya jarak membaca dari pandangan wajah ke buku itu berapa sentimeter? Ayo, siapa yang tahu? Berapakah jaraknya antara buku sama wajah? Enggak ada yang tahu. Ya, jaraknya kira-kira 30 cm. Oke, jadi enggak boleh terlalu jauh dan enggak boleh terlalu dekat. Paham ya? Iya, paham ya? Iya. Nah, sekarang ya, coba praktekkan sendiri. Kira-kira membaca yang baik dan benar itu jaraknya 30 cm. Seperti ini, Miss kasih contoh. Oke, okay? 30 cm. Kamu boleh contohkan sendiri. Nggak boleh dekat sekali menutupi wajah seperti ini. Oke, okay? Nah jadi itu jaraknya kira-kira 30 cm. Makanya yang bagian sama-sama kawan ya. Ya, si Sanesha benar. Yang tadi sudah benar, tapi jangan terlalu dekat ya Sanesha ya. Oke, kemudian yang bagian C juga nggak boleh. Yang B dan C itu nggak boleh dilakukan. Yang benar itu adalah A dan B. Oke, itu tadi sikap membaca. Kemudian kamu lagi belajar di online di rumah. Nah, di depan laptop ada gambarnya ya. Yang bagian option A dan B. Kalau yang ini mana yang benar? A atau B? B. B. Oh, A. Ada yang bilang B. Oke, opsinya cuma dua antara A dan B. Oke, nah, iya, sama-sama kita lihat. Jawaban yang benar itu kita kasih tahu dulu ya. Ya, jawaban yang benar adalah B. Oke, kenapa B? Kenapa tidak A? Ayo, apa yang salah di gambar A? Soalnya dia membungkukkan badan. Benar sekali, good job. Oke. Yang gambar nomor satu itu, gambar bagian A itu. Nanti kayak nenek-nenek. Iya, kalau jalan membungkuk kayak nenek-nenek. Kok banyak kali ya? Orang, kok Miss tulis banyak kali. Berantakan.
Yang mana? Oh, ini Miss hapus dulu ya. Iya, berantakan tadi karena Miss coret-coret. Miss hapus dulu ya supaya kelihatan lagi dia. Seperti lagi Miss. Oke, sudah rapi lagi ya. Nah, belajar online dari rumah, manakah sikap duduk yang baik dan benar ketika belajar online dari rumah? Nah, jawaban yang benar itu tadi adalah yang bagian B. Oke, kenapa? Karena tadi yang ini membungkuk. Nah, dia membungkuk. Nanti tulangnya ikut bengkok, membungkuk seperti ini. Ya, jadi ketika kamu berdiri, berjalan juga dia akan bungkuk karena sudah terbiasa, kebiasaan duduknya itu seperti ini, membungkuk. Oke. Nah, kemudian next kita lanjut ke buku halaman 41 tadi. Di sana ada sikap sambil makan, ada sikap duduk sambil makan. Sama juga badannya enggak boleh bungkuk atau kepala kita dekat sekali ke piring atau ke makanan kita, nggak boleh. Harus tetap duduk tegap seperti sikap duduk yang di awal tadi. Oke, nah ini juga Miss mau kasih gambar. Oke, di sini ada sikap duduk membaca yang baik dan benar. Nah, yang ini yang benar, yang ini yang salah. Sambil tiduran juga nggak boleh membaca ya, nak. Lihat gambarnya. Dia tiduran membaca seperti yang ini, gambar nomor 1, option A. Kemudian yang ini yang B, Miss kasih tulis dulu. Ini salah, keduanya ini salah ya. Nah, yang ini baru benar, yang gambar nomor 1, bagian A dan B-nya. Ya. Oke. Okay. Ya. Nah, di sini ada lagi juga gambar. Nah, ini yang benar, ini yang salah. Ini juga salah. Kelihatan enggak gambar tulangnya itu bengkok jadinya? Karena dia membungkuk. Kemudian yang ini bengkok ke kiri. Ya. Kalau duduknya bongkok lihat buku tidak boleh, tidak ada sopan. Iya, tidak boleh. Sopan sih. Boleh, itu enggak boleh ya. Itu enggak boleh. Yang benar itu seperti yang nomor 1 ini. Oke. Nah, Andre kok tidak sopan? Bukan ya. Tidak sopan lo, Andre. Oke. Nah, ini selanjut lagi. Oke, boleh lihat halaman 41 yang terakhir bagian C, sikap duduk bersila. Nah, Miss mau tanya, ini kalau yang sikap duduk bersila, anak si baju kuning atau anak yang botak ini? Botak dia ya, barusan ada rambutnya. Oke. Okay. Yang baju biru. Baju biru. Baju kuning. Baju biru yang di belakang, baju kuning. Baju kuning. Baju kuning. Baju kuning. Kenapa nggak boleh kayak ini? Ayo, kenapa enggak boleh anak yang botak ini, yang tidak ada rambut ini, kenapa kita enggak boleh duduk seperti dia? Dia duduk bersilanya, kakinya berbeda dengan duduk bersila yang baju kuning. Ya, oke. Ini kakinya dilipatnya ke belakang, enggak boleh ya. Yang benar itu adalah bagian A yang anak baju kuning. Studentnya pernah duduk bersila enggak? Sebenarnya pernah duduk bersila? Saya pernah duduk berdiri. Pernah, Miss. Ya, pernah. Iya. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Selain sikap duduk, kita juga ternyata harus belajar bagaimana cara berdiri yang baik dan benar. Nah, di sini ada sikap siap, sikap berjalan langkah biasa, sikap berjalan langkah tegap. Oke, Miss Cahfni mau ajari yang bagian berdiri dan sikap siap dulu. Nah, Miss mau nanti semua studentnya berdiri, kita belajar sikap siap. Ready ya? Mau bacakan dulu. Ketika berdiri. Nggak usah buka kamera, Miss. Ya, dengarkan Miss dulu ya. Karena waktunya tinggal 5 menit lagi. Kaki dibuka selebar bahu. Tidak ada di buku semua. Ini tidak ada di buku, Miss. Iya, ada di buku. Tapi Miss kasih gambar yang berbeda. Halaman 42. Ayo, boleh dilihat halaman 42. Tapi kemudian tidak, ini tidak bisa. Tidak bisa tulis halaman 8. Miss bilang karena belum tidak bisa buka speaker dan kamera. Oh, oke. Nah, untuk student yang lain boleh lihat di halaman 42 ya. Boleh lihat di halaman 42. Oke. Ini sama. Tapi Miss ganti gambarnya. Miss ambil gambar yang lain. Tapi caranya sama. Berdiri tegak dan lurus. Ya. Miss, Fidelin tadi tutup kamera. Oh, Fidelin tadi tutup kamera. Jangan ada yang tutup kamera. Harus buka kamera ya.
Ini Miss record, nanti kan Miss bisa lihat siapa yang tutup kamera. Miss lihat-lihat sampai ke bawah dulu. Ada si Dev, Dev juga masih tutup kamera. Ada Sandi. Kenapa? Sandi Miss, Sandi Utom. Ganti nama dia. Miss, may I go to the restroom? Boleh, oke boleh, boleh, boleh. Nah Miss lanjut lagi ya. Ya, dengarkan caranya, kita akan sama-sama praktekkan. Kaki dibuka selebar bahu, berdiri dengan tegak dan lurus. Tahan bagian perutnya ke dalam, pastikan bahunya tidak terlalu, ayo lihat, tidak terlalu maju atau terlalu mundur, ini juga boleh. Kemudian biarkan kedua lengannya bergantung, ini sebus coret dulu ya, bergantung di kedua sisi tubuh dan pandangannya harus lurus ke depan. Itu sikap berdiri yang pertama. Oke, itu sikap berdiri yang pertama. Setelah berdiri tegak, nanti kita akan langsung sikap siap. Pertama, masih sikap tubuh yang tegak. Kemudian kakinya lurus dan rapat. Jadi tadi kan kaki kita pertama terbuka. Kemudian setelah itu kita rapatkan nanti. Yang ditutup itu bagian kaki kirinya nanti ya. Kemudian tangan lurus di samping badan dan pandangan ke depan. Oke, Miss mau tutup share-nya. Kita praktikkan. Kita praktikkan gerakan sikap siapnya. Masih ayo semua boleh berdiri. Ikuti gerakan Miss Chehafni. Ayo. Semua boleh berdiri. Oke. Lihat gerakan Miss ya. Kita sama-sama berdiri semua. Perhatikan kaki Miss Chehafni. Ayo lihat dulu kaki Miss Chehafni. Nanti kalau Miss bilang sikap siap, studentnya boleh rentangkan tangan sedikit. Kita boleh buka mikrofon. Gak usah buka mikrofon, Miss Chehafni aja yang bilang sikap siapnya. Oke, kemudian kakinya ditutup seperti ini. Kelihatan nggak Miss ya, kaki Miss? Kelihatan ya. Oke, kakinya nanti ditutup bagian kiri. Oke, sambil tangannya ditaruh di samping tubuhnya. Oke, ayo kita sama-sama. Sikap siap. Ayo, mana Miss mau lihat? Oke, Miss. Iya, Pak. Iya, tangannya di samping. Audrey, good si Audrey tadi. Benar sekali. Ayo, kayak si Audrey tadi ya. Ready? Sikap siap. Mana ini? Si Alvaro mana? Berdiri-berdiri aja si Alvaro, Miss lihat. Iya, Pak. Iya, seperti si Audrey, Kak. Tangannya ditaruh ke samping, kemudian kakinya dirapatkan. Nggak boleh dibuka selebar bahu lagi. Oke, Miss ulangi ya, sama-sama. Siap? Sikap siap. Siap, gerak. Oke, good. Sekali lagi, ayo Miss. Silo, dulu bersikap siapnya. Ayo, sikap siap. Gerak. Si Chelsea juga udah benar. Nah, ini tuh Miss Chelsea tinggal 1 menit lagi. Oke, sebenarnya boleh duduk. Minggu depan kita belajar bagaimana cara langkah tegap, kemudian langkah biasa. Ya, minggu depan kita lanjut. Tapi sebelum Miss lanjut, Miss mau kasih lihat catatan. Iya, Miss mau kasih lihat catatan karena waktu Miss sudah habis. Hari ini tugasnya adalah menulis catatan dari nomor 1 sampai nomor 4. Ini catatannya seperti biasa. Catatan berapa? 4, iya nak. Catatan 4. Tulis di atas seperti biasa. Catatan 4. Oke, judulnya catatan 4. Suara Miss kecil. Suara Miss besar. Besar ya. Oke. Tulis di atasnya, tulis di atas catatan berapa? Iya. Kalau kemarin catatan 3, sekarang tulis di atasnya catatan 4. Ini Miss kasih lihat ya, yang Miss lingkari warna merah. Catatan 4. Oke, paham? Ini cuma 4 saja. Iya, ini cuma 4 poin sedikit nomornya. Tapi dia sedikit lebih panjang-panjang. Oke, ada berapa kata ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu nomor bisa sampai 10 kata. Iya, ini agak panjang dia catatannya. Tapi cuma 4 nomor saja. Oke, Miss mau tutup share screen-nya. Miss mau ambil foto untuk absen. Wah, yang rapi. Belum, sudah langsung dihitung aja, udah ganti gaya. Belum, tutup dulu share screen-nya. Sabar lagi. Oke, siap. Ayo, siap, ready. Ya, siap. Oh, hitam ya layarnya. Oke, say, 1, 2, 3.
dua. Oke, slide kedua. Ada dua slide ternyata. Siap, Sandy tutup dulu kamera. Kamera lagi. Tutup dulu mikrofonnya. Siap. One, two, Oke, hari ini itu saja Miss Cehatni Maulid. Sebelum Miss Liv, say apa dulu sama Miss-nya sudah? Bye bye, 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 bye Miss Vani, bye student. Bye bye, Miss Vani, kita masih tinggal berapa menit? Saya istirahat 5 menit saja.